Selamat datang di Press Corner Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Senang Sia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arkemandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Frankie. Dan saya ingatkan saudara, sebelum saya melanjutkan, untuk saudara subscribe ya. Karena ini akan mengembangkan pelayanan ini. Dan juga kalau saudara merasa terberkati dengan pengajaran ini, tolong di-share pada teman-teman yang lain. Tapi jangan lupa juga untuk klik like-nya dan klik loncengnya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pengajaran-pengajaran ini, dan saudara ingin mendukung pelayanan saya, saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat bank yang ada di akhir video ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Frankie. Romo, saya mau bertanya, silahkan. Pembeda pemahaman pengharapan Mesias antara ahli Taurat, Farisi, dengan Kristen, itu apa sebenarnya? Sampai kok bisa-bisanya mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara, orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias sebagai keturunan Daud, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Daud melalui Nabi Nathan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12 dan selanjutnya. Di situ Allah menjanjikan akan ada keturunan Daud yang akan menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Dari ini orang-orang Farisi memahami kalau begitu Mesias itu nanti seperti Daud, manusia biasa yang datang sebagai panglima perang, sebagaimana Daud itu adalah panglima perang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalahkan penjajah Romawi, mengusir dari Israel, dan akhirnya memberikan kemenangan kepada bangsa Yahudi, sehingga akhirnya bangsa Yahudi akan menguasai bangsa-bangsa yang lain. Sementara ketika Kristus datang, jenderal pun bukan, berperang pun tidak melawan orang Romawi, ngusir pun tidak. Malah dia ditangkap oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi, disalibkan. Itu cara kematian yang sangat hina, cara hukuman bagi kriminal yang amat jahat, karena Yesus dituduh memberontak kepada Kaisar. Sehingga bagi orang Yahudi itu menjadi sandungan, tidak mungkinlah Mesias disalib sama orang Romawi. Mesias kan datang harusnya mengusir orang Romawi, kok malah disalibkan? Ya tidak mungkin itu ya. Nah, orang Kristen, para rasul waktu itu, mereka memahami Yesus itu Mesias. Ya, mereka sudah mengharapkan dia Mesias. Bukan karena kemenangannya melawan pemerintah duniawi, dalam ini pemerintah Romawi, tetapi mereka melihat kemenangan Yesus atas kematian. Karena mereka menyaksikan guru jadi bangkit dari mati. Berarti Yesus bukan hanya sekedar memenang atas suatu kekuasaan negara di dunia ini. Yesus menang atas kematian, Yesus menang atas penguasa kerajaan maut, yaitu iblis. Yesus menang atas dosa.
Mereka melihat kemenangan Yesus bukan kemenangan secara duniawi, bukan kemenangan secara militer, tetapi kemenangan secara rohani yang malah lebih luar biasa, yaitu mengalahkan iblis, penguasa kejahatan itu, mengalahkan kematian, dan mengalahkan dosa. Disitulah mereka melihat Yesus sebagai Mesias yang memang dijanjikan kepada Daud. Karena apa? Karena kerajaan yang dijanjikan kepada Daud itu adalah kerajaan yang selama-lamanya. Berarti kerajaan kekal. Yang kekal itu sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi. Karena yang di dunia ini gak ada yang kekal. Seandainya toh anak Daud betul datang, gak mungkin dia bisa dapat mendirikan kerajaan yang selama-lamanya. Kenapa? Dia harus mati kan? Kalau mati kan gak bisa selama-lamanya. Padahal kerajaan yang dijanjikan itu kerajaan yang selama-lamanya, yaitu kerajaan yang tidak berkesudahan, berarti rajanya harus tidak mati juga. Ini kerajaan kekal gitu loh. Oleh karena itu para rasul melihat, kalau gitu Mesias ya memang bukan hanya sekedar manusia biasa, tentara biasa, tetapi dia yang menang atas iblis, dosa, dan maut itu. Itulah sederhananya saudara, mengapa orang Yahudi tidak bisa percaya pada Yesus sampai sekarang. Sampai sekarang, karena mereka masih menunggu Mesias itu. Kalau Mesias, mereka berjanji tentang Mesias, berbicara tentang Mesias, Mesias bukan Yesus yang dimaksud, enggak, orang lain. Ya mungkin malah Antikristus nanti yang mereka terima, bukan Kristus yang sebenarnya. Karena mereka sekarang menolak Kristus itu. Ya memang sih ada janji bahwa suatu saat orang Yahudi akan menerima Kristus, mereka akan diselamatkan. Sementara ini sebagian ditegarkan Roma 11 ayatnya 25 sampai jumlah yang penuh dari orang yang bukan Yahudi ini masuk kepada iman pada Kristus. Nah yang tahu jumlah penuhnya itu ya Allah, yang kita nggak tahu. Kita bertugas untuk menyebarkan berita ini, ya. Nah kalau jumlah orang yang belum percaya, orang yang non Yahudi itu masuk iman, bangsa-bangsa itu masuk iman. Baru orang Yahudi nanti secara nasional akan bertobat, percaya kepada penebus, seperti dikatakan dalam Roma 11 ayat 26. Sementara itu, mereka tetap tegar. Oleh karena itu, dari penolaknya akan Injil, mereka itu seterunya Allah. Tetapi, karena mereka itu anaknya orang yang dijanjikan Allah, yaitu bapak-bapak mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, maka mereka bangsa yang dikasih dalam arti itu. Makanya kalau bangsa-bangsa yang segenerasi dengan mereka, bangsa Yebus, bangsa Kanaan, bangsa lainnya itu pada musnah semua, tidak ada satupun yang tinggal. Mereka tetap tinggal, mereka tetap dipelihara oleh Allah. Itu bukti bahwa Allah memilih mereka atas dasar janjinya pada nenek moyang mereka. Namun Allah juga membenci mereka atas dasar mereka menolak Injil itu. Itulah yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 2. Jadi begitu saudara, siapa tadi? Saudara Frankie, jawaban sederhana yang saya bisa berikan mengenai mengapa orang Yahudi tidak terima Yesus. Tuhan berkati. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Viegas Stallone. Saudara Viegas Stallone. Pertanyaannya adalah, selamat siang Romo. Saya mau bertanya sedikit tentang hubungan antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita lihat dalam Injil Matius 3:13-15, kelihatannya Yohanes Pembaptis sudah mengenal Yesus sebagai anak Allah sebelum dia membaptis Yesus. Matius 3:13-15, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sedangkan di dalam Injil Yohanes 1:31-34, kelihatannya Yohanes Pembaptis baru mengenal Yesus sebagai anak Allah setelah ia selesai membaptis Yesus. Yohanes 1:31-34. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes beri kesaksian, katanya,
aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi bagaimana tanggapan Romo tentang kedua Injil itu? Apakah kedua Injil itu bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya? Jadi saya mohon pencerahannya. Terima kasih Romo. Terima kasih Saudara Viegas. Sebenarnya nggak ada pertentangan ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ini. Ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi kapan dia tidak mengenalnya? Teruskan. Tetapi dia yang mengutus aku untuk baptis dengan air telah turun padaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun, berarti waktu Allah memberi, waktu dia mengatakan dia tidak tahu itu, roh kudus belum turun pada Yesus, berarti sewaktu Yesus belum dibaptiskan. Jadi Yesus mengatakan, Yohanes di sini menceritakan, sebelum dia akan diperintahkan membaptis itu, dia tidak tahu Yesus itu siapa. Tapi ketika mulai akan membaptis, dikatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, maksudnya sebelumnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, jadul selalu diberitahu. Apa? Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, nah itu, berarti waktu diberitahu itu belum terjadi baptisan ini. Karena jikalau yang melihat, berarti dia akan melihat kemudian setelah diberitahu ini. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Barulah kejadiannya sungguh demikian. Di dalam Matius 3 ayat 13-15. Tentu saja dia sudah tahu. Kenapa? Karena sudah diberitahu sebelum terjadi baptisan ini. Baru setelah itu kejadian, ayat 34 mengatakan, kejadian yang dalam Matius 3 ayat 15 itu, baru dia mengatakan, dan aku telah melihatnya, kapan? Waktu baptisan itu. Dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Jadi gak ada kontradiksi. Ini saling menerangkan. Jadi tadinya, Yohanes tidak tahu siapa Yesus itu, tidak mengenalnya siapa Yesus itu, lalu diberitahu, sebelum dia baptis. Baru setelah membaptis, setelah Yesus datang, dia lihat, oh ini orangnya, itu kalau begitu. Nah, baru betul-betul apa yang diberitahukan padanya terjadi. Roh itu turun ke atas dia, baru dia menyaksikan. Aku telah melihat, ya kapan? Waktu dia membaptiskan itu. Dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Karena apa? Dia mendengar suara waktu baptis itu, Bapa mengatakan dari surga, inilah anakku yang kekasih. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi tidak ada kontradiksi di sini, saudara. Ini saling melengkapi kisahnya. Dengan demikian kita tahu bahwa tadinya Yohanes tidak tahu apa-apa, diberi ilham oleh Allah, baru kejadiannya dinyatakan demikian, baru dia menyaksikan bahwa, oh ya betul kalau begitu, apa yang saya terima itu. Nah, demikianlah saudara Viegas, jawaban dari saya, kiranya Tuhan memberkati. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini.
gereja-gereja Ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya Ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GU.